setelah nonton Trinil ini, jujur memang saya paling agak sedikit parnoan kalau nonton film horor, tapi untungnya di Trinil ini ada agak sedikit komedinya juga, jadi agak sedikit balance. Banyak pesan-pesan gitu loh yang kayak harus bisa diambil dari filmnya. Pokoknya Mas Hanung keren banget. Pada Wulan Guritno, Judasnya dapat banget. Itu kengeriannya sih, namanya film horor pasti ngeri. Dan alhamdulillah saya nggak ngantuk, jadi saya sangat menikmatinya. Tetap dengan kepala itu dia. Kepala terbang ya. Itu dia. Sangat amat ikonik, itu si kepala jalan terbang ceritanya itu. Aku suka. Iya, iya. Terus sama setnya ya. Setnya ya, setnya bagus-bagus. Setnya saya suka banget. Jangan nonton bajakan, kasihan ya, kita yang kerja-kerjanya. Iya, seperti ini loh. Banting tulang loh. Itu lihat kepala sampai copot kayak gitu ya. Jadi tolong nonton di bioskop. Support film Indonesia. Congrats guys. Congratulations once again. Dapur film Mas Anung.